menganjurkan agar semuanya memakai masker. Saya minta juga penyiapan masker ini sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat, karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker. Karena di awal WHO menyampaikan dulu bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit, yang siap enggak, tapi sekarang enggak, semua yang keluar rumah harus pakai masker. Gampang aja kok, caranya dengan patuh. Pastikan bahan masker aman dan nyaman. Awali dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tutupi hidung hingga dagu menggunakan masker. Upayakan tidak ada celah tersisa dengan cara mengaitkan tali. Hindari menyentuh masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci masker secara rutin. Jangan lupa gunakan masker dengan patuh.